Hai guys, hari ini aku mau mereview sekalian unboxing. Ini jajanan jadul, tumpeng jadul. Ini isinya kue-kue jadul yang dihias atau dibuat sedemikian rupa jadi cantik semacam tumpeng. Ini ada beberapa ukuran, ini yang mini, ada lagi yang lebih besar. Oke, ini isinya apa aja? Kita buka yuk. Jadi ini adalah salah satu gift ulang tahun. Ulang tahunnya udah kemarin. Sekarang ini dikirimin ini tiba-tiba aja. Terima kasih. Oke, yuk sekarang kita buka. Oke, sekarang kita buka dulu. Untuk yang di wilayah Blitar itu bisa pesan, tapi kalau untuk luar kota nggak bisa ya, soalnya ini kuenya basah, jadi nggak tahan lama. Ini sobek. Oke, isinya seperti ini ya guys. Oke, ini isinya ada, pertama ini ada puli atau apa namanya, kurang tahu. Terus yang di tumpengnya ini gedok yang dibikin seperti tumpeng. Ini gedok, ini juga gedok, daunnya ini juga gedok. Lalu yang ini lupis, yang ini cenil, yang ini ireng-ireng atau joko ireng. Kemudian ada petolo, ini namanya petolo. Terus yang ini namanya kicak. Nah, untuk makannya ini nanti kita taburi sama kelapa dan gulanya. Ini gula cairnya. Oke. Jadi ini jajanan jadul yang sekarang dikemas dengan lebih modern dan lebih cantik. Cuman sayangnya ini nggak bisa tahan lama ya. Jadi hanya untuk beberapa jam aja. Jadi mungkin kalau dari malam sampai nanti sorenya lagi itu masih oke lah dimakan, tapi setelah 24 jam ini udah nggak tahan. Oke. Ini cantik sekali. Oke, sekarang kita potong tumpengnya. Ini getuk namanya guys. Ini getuk. Kita potong. Oke, taruh di sini karena gue malas nyuci ya. Sisi daun. Kalau daun lebih cantik, lebih enak. Oke, ini juga getuk. Dibentuk jadi bunga sama daun. Kemudian aku mau ambil ini ireng-ireng atau joko ireng. Oke, lalu ini puli, namanya puli ya guys. Dan ini kicak. Lengket dia. Harusnya sih biasanya nggak lengket gini banget. Kemudian aku mau petolo. Ini namanya petolo, guys. Dan ini cenil. Oke, lalu satu lagi lupis, namanya lupis. Oke, nah untuk makannya ini kita taburi dulu dengan kelapa. Oh iya, untuk tipsnya kalau kalian mau ngambil itu tangannya ditaruh dulu di kelapa biar nggak lengket. Nah, ini ya, ratain aja lah. Setelah ini, setelah rata, baru kita kasih ini gulanya. Ini udah kita taruh. Seperti ini. Jadi makannya itu kita makan ini kita cocok ke kelapa sama gulanya. Udah seperti ini.
jajanan jadul yang sangat ngangenin. Oke, sangat menikmati. Terima kasih udah yang mengirim hadiah buat saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga infonya bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum.